Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Miss Mega yang deg-degan ya, padahal kita yang mau, kita semua yang mau mulai workshopnya. Oke. Hari ini kita bikin apa, Miss? Katarina, aduh, Katarina. Oke, okay, hari ini today kita mau buat yang namanya kelengan boba. Boba. Bentar ya, aku saya bikin boba. Lihat deh, so cute kan kalian. Aku yakin banget kalian bisa buat yang lebih cute dari ini. Oke, okay, before we start workshop hari ini, silakan on kamera dulu untuk Labib, Dinar, Jazil ya, Kenisa, Mumu. Ini Mumu kan tuh yang pakai Spider-Man, Superman apa Spider-Man? Oh, Superman. Rani, ayo Rani, on dulu kameranya ya. Miss Mega mau lihat dong persiapan kalian. Miss Mega mau lihat dulu nih persiapan kalian. Udah oke. Okay. Oke okay banget, apa oke okay banget banget. Ayo misalnya cek nih kesiapan apa namanya bahan-bahannya ya. Oke okay, silakan on kamera dulu. Oke okay, on kameranya dulu. Oke okay, kita sebelum mulai kita mau ice breaking dulu. Sudah ada Bu Malia belum ya di sini? Oh, belum ada. Sudah ada Dida belum ya? Eh belum ada sudah juga. Ada. Oh sudah ada. Mana-mana. Oh iya. Suaranya ini dua. Baiklah, kita mau main game dulu. Nanti yang tahu jawabannya bisa raise hand ya. Abis Mega mau share screen dulu. Wait a minute. Everything you and I. Ice breaking dulu kita ya, sambil ada yang masih dalam perjalanan atau anak-anak yang masih dalam perjalanan ya, kita mau ice breaking dulu. It's time to ice breaking. It's time to ice breaking. Crafting game. Nah, ice breaking kita oleh Malia. Mana Malia? Oke. Silakan Bu Malia. Sekarang speakingnya kali ini nggak kelihatan ya, Miss? Adalah tebak-tebakan. Nama speakingnya adalah siapakah aku? Aku. Oh ya. Aku lihat. Jadi detektif tebak. Oh maaf, sorry. Aku lihat sebelumnya. Oke, nomor satu menjadi detektif. Tebak dan pilihlah jawaban yang benar. Oke, Miss Mega. Next, berikutnya. Terdapat 20 ikan mas di kolam. Sayangnya setengah dari ikan mas tersebut tenggelam. Berapa banyak ikan mas yang tersisa di kolam? 20. 20. Masa setengah, masa ikan tenggelam, Bu? 10. Oke. 10. Ada lagi yang mau jawab? 20, Bu. Sepuluh. Oh iya. Walaupun tenggelam, semua ikannya masih di dalam kolam ya, karena mereka memang hidup di dalam air. Oke, okay, keren banget. Jawabannya adalah 20. 20 kan itu ya. Hmm. Oke,
Kembali bersiap. Kembali bersiap berikutnya. Oke. Yeah. Ini di sini kayak ada itu ya, tuts piano ya. Nah. Tahu. Di nomor nih. Ada nomor 16, 6, 68, 88. Ini yang ada itunya kepiknya kosong ya, 98. Di nomor berapakah kumbang tersebut berada? 87. Semuanya 87. Coba kita lihat jawabannya, Miss. Iya, benar. Jawaban yang C, 87. Semuanya hanyalah masalah perspektif dari sisi mana kamu melihat. Kalau kamu cukup teliti untuk mengembalikan nomornya, kamu dapat melihat nomor selanjutnya dengan jelas. Oke. Yo, kembali bersiap. Dalam perjalanan ke taman, aku bertemu dengan seorang pria dan dua wanita. Masing-masing dari mereka membawa seekor kucing dan dua anak kucing. Berapa banyak kaki yang pergi ke taman? A. 8, B. 2, C. 44, D. 20. Berapa banyak kaki yang pergi ke taman? Ada yang tahu, Resen? Ayo, pada diem nih. Delapan. Tahu jawabannya? Boleh ditebak? Delapan. 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 Ada lagi? Siapa lagi mau jawab? 20. Resen, 20. Oke. Ada jawaban lagi yang beda? Delapan, ada 20. Dua. Dua, ada lagi yang mau jawab? Jawabannya adalah dua. Karena hanya aku yang pergi ke taman, yang lainnya pergi ke tujuan mereka masing-masing. Misal kota, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Bisa begitu ya, Miss ya? Ada yang jawab delapan. Ada yang jawab dua, siapa tuh? Keren banget. Seberapa kenal? Kenapa kenal kamu dengan siapakah aku? Aku adalah orang. Oh ini nih, yang tadi ya, Miss ya. Oke, clue-nya adalah aku harus dibanding terlebih dahulu sebelum digunakan. Meskipun aku bukan makanan. Saat aku sudah dapat digunakan, jika tidak hati-hati, aku dapat melukai orang lain. Siapakah aku? Pensil. Ya, keren banget itu siapa ya? Jazil ya? Siapa sini? Ditutup masker. Sehingga iya jawabannya pensil. Oke tuh, ada bagiannya ya. Oh, saya pernah kalau runcing nanti terluka itu kan? Harus diserut kan, digiling. Iya, ujungnya itu melukai tajam. Oke, kembali bersiap. Aku tumbuh dari emas dengan buat question. Clue-nya adalah aku terbuat dari emas. Oh, mahkota. 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 Makanya siapa kamu? Mahkota. Mahkota. Benar, terbuat dari emas. Batu mulia, mutiara itu kali. Oke, clue-nya. Aku memiliki jarum, namun tidak bisa aku gunakan untuk menjahit. Aku bersandar di dinding, lalu sekali aku berjalan, aku tidak bisa kembali lagi. Siapakah aku? Jam. Coba kita lihat jawabannya. Iya, benar. Jam. Gak bisa dijahit ya. Tapi dia kan bisa. Sekali jalan bisa balik lagi. Sekali jalan. Terima kasih, Bu Maria. Terima kasih. Aku yang selamat buat kalian semua. Sudah merasa lebih baik. Mari kembali ke pemerintahan. Dan. Allah.
ambil kursi sama meja di depan sini ya. Bunda. Ya, cari kursi yang kosong di depan sini nak. Oke, nah kita udah kedatangan nih guest star-nya. Kita kasih tempat dulu, duduk dulu buat guest star hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita mau tampilin dulu tutorial, video tutorial hari ini sebelum kita mulai. Semuanya udah siap? Are you ready? Ready. Ready. Oke, Miss Mega mau lihat dong siapa yang bisa menunjukkan bahan-bahan yang sudah disiapkan di depan mejanya masing-masing. Boleh kasih lihat ke Miss Mega? Oke, kita lihat dulu, kita spotlight ya. Ada Ali, ada siapa lagi? Wah, ini Alice and Mumu. Oke, Ali, Mumu. Oh, ini ada kakak adik juga di sini. Ada Rasha, ada Reina. Mana Reina? Ayo, Rein. Nah, ini ada... kita. Enggak bisa ditaruh di meja saya. Tim. Oke, dan satu lagi. Ini ada tim crafting kita. Nah, guest star hari ini adalah... Bu Ida boleh kesini dulu. Nah, ini dia yang akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat celengan boba. Yeah. Oke, are you ready? Ready. Oke. So, kita mau share dulu apa namanya videonya ya. Bu Bilqis sudah ready, Bu Bilqis? Kalau gitu kita jadikan Bilqis co-host dulu. Tunggu sebentar. Ya, silakan Bu Bilqis sudah bisa share screen ya. Kita lihat videonya dulu ya sebelum mulai, oke? Okay? Silakan Bu Bilqis. Mana? Oh, di sini. Mana sih Bu Bilqis? Oh, di sana. Kenapa? Ada Ali juga. Punya adik aja jadi. Waduh, adiknya Ali aja udah bikin ya. Gimana Alinya? Pasti keren banget ini. Loh, masih loading di sini, belum, masih putih. Putih. Setelah video ini
Bali. Oke, di rotate di mana nih di sininya? Nggak bisa tuh. Nggak bisa di spotlight ya? Oh iya, spotlightnya diilangin dulu yang lainnya. Oke, Rani udah ada barangnya belum Rani? Rani pesan nggak? Ada. Ada kan ya, udah. Ada. Oke. Jazil sudah, Anasya sudah. Siapa yang belum ada barang-barangnya, belum ready, ada? Semuanya udah ready? Ya. Oke, Bu Mali jangan lupa di absen ya, Bu. Tunggu sebentar ya. Ini kamera yang satunya lagi loading. Belum. Ngelot. Itunya pakai itu kali ya, pakai data biasa aja, nggak pakai wifi ya. Low bin the team craft network bandwidth is low. Pakai data, bukan pakai wifi. Kalau gitu pakai wifi berarti harusnya bisa. Tunggu ya. Oke, ya harus kalian siapkan. Sudah ada 5 lembar kain flanelnya. Kain flanel. Ready? Harus 5. Ya, kalau mau warna-warni 5, kalau enggak mau warna-warni boleh 3 ya. Udah, Bu. Oke. Saya sudah. Oke. Lalu kita sudah ada pola celengannya ya. Sudah Miss Mega kasih yang pesan paket craft kemarin. Boleh disediakan di samping kalian. Miss, kain flanelnya boleh 2 aja nggak? Boleh. Jadi warnanya cuma 2 warna ya. Boleh deh. Nah, berikutnya penggaris. Lalu ada gunting. Bisa. Kita coba cek dulu tim craft udah ada belum di sini. Oke, ini udah ada nih. Kita spotlight ya. Nah. Oke, silakan Bu Ida. Oke. Pertama, kita akan membuat pola celengannya yang ini ya. Nih. Karena ini pola celengannya 24, salah kita ganti 23. Kita mulai untuk mengukur. Kalian sudah siap mengukur? Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, mikrofon ini. Pakai mikrofon ini. Nah, dari 0 mikrofon ini ke, sampai ke 23. Bentar ya, Bu. Iya, itu 23. Badannya dulu ya, Bu. Badannya dulu ya. Panjangnya berapa, Bu Ida? 23,5. Lebarnya? Nah, lebarnya ini 13,5. Oke. Ini ya. Gimana, Bu?
nih 23,5 yang di sininya 13,5. Oh, 23. Ya, sudah sesuai kayaknya dengan kain flanel yang kalian dapatkan. Ya. Oke, itu sampai 23 pas, Bu. Iya, ya, sudah pas kan? Iya. 23. Oke. Kalau itu berarti kalau kalian tidak perlu digunting lagi ya. Terus gimana? Ini aku gunting ya. Aku udah buat polanya, aku gunting. Kalian dapatnya ukuran 23 x 13,5 ya. Jadi tinggal dipakai langsung ya, Bu. Nggak perlu digunting kalau yang dipakai craft ya. Ada guntingannya karena 23 x 24. Oh gitu. Itu mau ngapain? Bikin yang mana? Itu buat yang badannya. Badannya. Kan kalian 23 cm. Ya, oke kan? Sekarang bikinnya. Terus gimana? Lebarnya 13,5. Ya, diukur. 13,5, oke. Dipotong, Miss. Iya. Mana sih? Nah, ini. Aku udah jadi. Kalian udah jadi belum? Nah, kalian udah jadi belum? Untuk bagian badan. Ya, siapa yang udah jadi? Kalau sudah jadi boleh reset. Kenapa? Gua sana udah dipotong-potong. Kalian jangan pakai simbol ya. Boleh pakai pensil atau pulpen. Wih, serasa sudah selesai. Oke, okay, good. Oke, okay. Yang lainnya masih berukur, tak apa. Kita udah dibuatin. Oke, okay. Kalau kalian sudah mengukur untuk bagian badannya yang 23 dikali 13,5 cm. Berikutnya Bu Ida itu buat apa? Untuk menutupi kekurangan dari celengannya. Jadi nanti celengannya itu di badan ini tidak full sayang. Nih, tuh ada sisanya kan? Nah, nanti sisanya itu kita buat lagi dari sisa kain flanel yang ada di sini. Warnanya harus sama ya. Membuat polanya. Semuanya ya Bu, kalau sudah polanya semua baru nanti ditempel ya. Ya betul. Jadi tidak lengket tangan kalian ya. Jadi kita buat pola-polanya dulu. Miss, kalau udah diukur 13,5 dipotong. Ya. Iya. Ya, saya udah yang ini. Oke. Karena udah dipotongin polanya. Nah, dipotong ya. Ali udah. Tapi jangan ditempel dulu. Ali nggak ditempel. Oke, Ali. Nah, kita ukur polanya dulu ya. Kita tunggu teman-temannya. Yang ribet tuh ini, Bu. Ada. Nah, ini. Bu Ida sudah selesai. Bagian badannya. Kalian udah selesai belum? Jadi ada dua ya untuk bagian badan itu ada. Oke.
Oke, kalian udah belum? Mana Rani, Habibi, Isra, Sa'il. Ya, dipotong lagi, Miss. Ya, udah potong ya bagiannya. Ini untuk bagian ya. Oke. Berikutnya Bu Ida lagi gambar pola yang mana, Bu Ida? Kita mau gambar untuk tutup celengan ya, sayang. Nih, untuk tutup celengannya. Iya. Nah, polanya yang ini ya. Kita buat diameternya 10. Nah, jadi caranya kita buat kotak ukurannya 10 kali 10, ya. Kalau sudah bagian badannya, sekarang bagian tutup celengannya. Udah, Bu. Saya dua-duanya udah nih. Lanjut bagian tutupnya. Aduh. Ya, 10 cm. Ya, kita buat 10 cm. Apaan, Bu, yang 10? Diameter ya, ya. Untuk celengannya. Ini buatnya 2 ya? Satu dulu, karena yang satu kan mengisi bawahnya. Oke. Ini buat satu dulu. Ini kalau sudah tinggal dicetak ya. Harus deh. Jangan, aku di sini. Nah, kalau sudah terbentuk kotak seperti ini, kita buat sedikit. Sedikit seperti lingkaran di ujung-ujungnya. Ah, ini ya sayang. Nih, kelihatan nggak? Nih, jadi di ujung-ujungnya kita buat seperti lingkaran, baru kita potong. Ayo, ayo, ayo. Handphone aku tuh. Kalau badannya udah, yang mananya lagi, Miss? Nah, kalau badannya udah, tutupnya nih sayang. Nih, aku udah jadi nih buat tutupnya. Nih ya, tuh. Kita lebihin karena nanti akan dilem dia. Iya, betul sekali. Nanti kita akan lem. Warnanya harus berbeda, Miss. Iya, warnanya harus berbeda, sayang. Kalau sama nanti kurang bagus gitu ya. Kalau warna-warni cantiknya ya. Berikutnya ini ya. Nah, sekarang tutupnya. Nah, yang ini mana, Miss? List. Nih, listnya. Listnya nih ya. Kita buat dua nih, sayang.
Nih, polanya yang ini ya, yang paling bawah nih ya. List kayak peci ya. Kita buat list buat yang atasnya dulu nih. Ya, ukuran panjangnya ya. Berapa, Bu? Ukuran panjangnya 14 cm. Dan lebarnya 2 cm ya, sayang. Panjangnya 14, lebarnya 2. Ya. Buat sebanyak 2 ya. Sebanyak 2 ya. Oke. Nah. Aku buat dua, jadi aku buat 4 senti ya, karena nanti kita akan dibuat dua. Nah, ini polanya aku. Tuh, kelihatan kan, Sam? Ada dua tuh ya. Oh, ada dua. Pintar aku tinggal kunci dan membelah. Ya, ya, tapi bisa. Dia tuh suka banget ngecat, apalagi kalau cut dan prep. Kalian pernah nggak ke cut dan prep? Ntar aja pakai ini ya. Kayaknya seger banget. Aku krik. Nah, nih aku udah jadi untuk listnya nih. Bu. Bu. Ya, ya. Saya sudah bikin yang buat tutupnya yang di atasnya. Terus bikin yang mana lagi, Bu? Udah dua. Ke atasnya. Udah. Hah? Hebat. Hebat. Bukan tutup yang bulatnya. Oh, tutup yang bulatnya. Oh. Kalau sudah yang bulatnya, buat listnya nih, list yang buat di bawah tutupnya, buat list. Berapa sentimeter? Panjangnya 14 cm, lebarnya 2 cm. Dibuat 2. Ya, ada 2. Oke. Silakan dibuat. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk tutup bawahnya ya. Tutup bawahnya itu kita enggak pakai diameter yang 10 tadi, tapi langsung kita pencetak dari segi celengannya, oke? Ini ya. Warnanya. Pergi buat yang mana? Nah, ya. Atas. Buat baik bawah kan. Miss, yang tutup celengan itu gimana cara bikinnya? Yang tutup celengan ini di pola yang kalian sudah dapatkan, kalian buat tutup centernya aja centeng. Ya, untuk membuat memudahkan kalian, silakan bentuk kotak atau persegi 10 cm, 10 cm, 10 cm. Nanti di ujungnya kalian tinggal gunting membulat ya, seperti ini. Oke, Isra. Oke. Nah, itu untuk tutup bawahnya ya. Ingat, tutup bawahnya itu adalah langsung mencetak dari ini celengan. Jadi dia akan sama. Oke?
Nah, tutup bawah ya. Kita lanjut untuk, nah ini untuk si bobaknya nih. Pola yang bawah ya. Pola yang bawah nih ya sayangnya. Kita buat panjangnya 14 cm, lebarnya 3,5 cm ya. Kita buat dua. Dua ya. Oke, kita lanjut ya. Kita mau buat kayak lagi minum minuman vodka sedikit. Jadi ini minuman boba yang tinggal sedikit itu ya. Nah, panjangnya 14 ya sayang. Boleh warna apa aja kan ya? Boleh dong. Warnanya boleh apa aja ya sayangnya. Tidak harus seperti ini. Iya. Tapi harus dengan warna yang berbeda dari badan si celengan. Oke? Kalau aku mau warna ini pink, coklat. Supaya rasa boba beneran ya? Rasa minum boba beneran. Ya, ngomongin boba lapar. Oke, kita buat polanya dulu ya. Nah, nih aku buat polanya kan. Iya. Itu ada dua ya, Miss? Betul, ada dua. Yang bukan putih menjadi dua. Ada sambalnya. Susah banget motongnya. Susah, pelan-pelan aja sayangnya. Nah, udah menjadi lipsnya seperti ini sayang. Kita buat gelombangnya. Oke. Nah, cara buat gelombangnya supaya lebih mudah, kita gambar aja ya. Kita gambar dulu baru kita gunting. Oke. Oke. Kita buat gelombangnya ya. Gelombangnya boleh kecil-kecil. Aku baru yang ngasih tutup atasnya, Miss. Nanti habis ini. Gimana cara bikin bulatnya? Sekarang juga kok video tutorial. Nah, nih aku udah buat gelombangnya ya. Tinggal kita gunting. Oke. Bunyinya pelan-pelan aja ya.
supaya bagus jadinya. Tuh. Miss, miss, bikin lubangnya itu gimana caranya? Lubang yang di atas, tangan ya. Kita buat pola yang tadi sudah diajarkan dulu ya. Okay. Pola yang udah aku buat ya. Miss, miss Ali. Izin Miss ya, Ali mau jam 1 ntar. Oke, okay, Ali. Bye-bye, Ali. Codingnya ternyata nggak ada. Bye-bye. Nah, terus kemudian kita buat si bobanya ya, sayang ya. Nih, kita buat bobanya. Sama seperti tadi, bicara membuat. Kita buat kotak-kotak dulu atau persegi ini ya dengan diameter 1,5 meter. 1,5 cm ini kita buat ada 11 buah. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, yuk. Bobanya boleh. Boleh. Warna pink ya, kalau mau baju warna selam. Atau warna blue. Biar cantik ya. Aku pilih untuk boba aku warna pink. Oke. Bobanya itu 1,5 cm sebanyak 11 buah. Buah ya, kalau banyak boleh nggak? Boleh banget dong. Boleh, minimal 11 ya. Mau dipenuhin full sama Rasya juga boleh, Marina. Boleh banyak. Kata Rasya, up. Banyak. Kalau kalian sudah sampai mana? Saya masih di itu. Aku masih yang bagian gunting ayam buat bagian bawah bobannya. Oke. Okay. Still on process. Okay. Elisha, how about you, Elisha? Okay. Ini aku bikin. Aku ini ya. Miss, ini boleh dilanjutin nanti kan kalau enggak selesai sekarang. Ya, tapi Miss Mega sampai selesai. Kalian enggak sampai selesai enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya. Miss Mega sampai selesai ini ya. Nanti video tutorialnya akan di-share juga.
tapi karena videonya tadi sangat besar megabyte-nya, jadi nanti Miss Mega upload di Google Drive atau di link YouTube Miss Mega, nanti Miss Mega kasih link-nya ya. Kalau kalian udah ada yang bikin boba? Belum? Bobanya kayaknya yang paling susah. Udah jadi buat nih. Ya. Jemput. Nanti diteruskan di rumah enggak apa-apa, nanti di-share. Bobanya boleh beda-beda enggak itunya? Enggak kayak sama kayak gitu. Gimana maksudnya? Bobanya kotak-kotak. Bobanya itu enggak sama kayak ini. Nah, yang penting bobanya ada 11 ya. Ya. Oke, okay, di ribet soalnya. Enggak, aku enggak mau bikin pakai bola. Iya, boleh langsung. Enggak apa-apa, saya. Enggak apa-apa kalau langsung. Ini kan dikasih pola biar mudah aja. Ya, ya. Ayo, nama ini beda. Lihat, kalian lihat, ini boba bikinan Miss Mega. Ini boba bikin Miss Mega. Beda. Sangat jelek buat tadi Mega. Ini saya nggak enak banget, mending-mending terus. Oh, nggak enak. Apalah, Nadine. Ah, bentar lagi ya. Polanya tinggal bikin sama apa? Mulut? Sedotan. Iya, sama sedotan. Kita tinggal bikin mulut sama sedotan. Aku dia
buat lobanya. Nah, sekarang aku mau membuat pipi sama mulut. Nah, pipi sama mulutnya, aku samain ini warnanya. Warnanya adalah warna pink. Aku pilih warna pink. Kalian mau pilih warna apa? Boleh ya. Aja. Yuk, kita mulai buat. Miss, kalau yes. Yang bagian bawahnya gimana? Bagian bawahnya cetak ya. Kalau bagian kalau yang atas beda sama bawah kan? Ya beda, karena nanti dia ya ada bagian. Okay. Warnanya harus beda juga sama atasnya. Iya, kalau bawah sama atas sama. Ya, bawah sama atas sama. Sama-sama. Inilah mengapa kita tidak mencetaknya. Kalau mencetaknya untuk bagian atas nanti kurang bagus. Makanya atas pola. Boleh nggak Miss, aku bikin mulutnya ada giginya? Boleh kalau bisa ya. Banget. Mulutnya ada giginya, giginya cuma dua. Gitu. Nah, ini adalah pipi. Oh, itu pipi. Ya, pipi. Terus sekarang membuat mulutnya. Buat apa? Mulutnya. Yang mau warna merah. It's... Pink juga kayaknya. Oke. Oke, azan dulu ya. Insya Allah 5 menit lagi selesai lah ya. Miss Mega, Zoom yang minggu depan itu yang bikin maskaw ya? Kalau yang nggak bikin masker nggak usah ikutan bisa nggak sih? Nggak usah ikutan dulunya yang nggak bikin masker. Pokoknya wajib membuat semuanya ya, wajib membuat 3 produk tersebut ya. Nanti katakan sudah Miss Mega share ya, nanti setelah kalian selesai kalian mengirimkan video beserta foto ya kan, ada tuh kemarin di broadcastnya, message-nya yang udah disediakan di grup. So, di bawahnya kan sudah ada link Google Drive untuk pengumpulan video kalian nanti. Jadi kayak tahun kemarin diwajibkan semuanya ya. Nah, aku udah buat nih ini sama mulutnya. Sekarang kita buat bagian sedotannya ya. Bagian sedotannya bagusnya warna apa ya? Aku mau warna. Duh, kita buat warna. Nah, bagian sedotan itu adalah panjangnya 6 meter, lebarnya 6 cm, lebarnya 5 cm. Ya. 6 cm.
Habis bagian bawah apa lagi? Sudah bagian bawah, Isra sudah membuat pola yang ini, yang bergelombang. Bagian belum, ini. Belum. Pola yang bergelombang. Ukurannya ada di kertas yang pola ya. Sekarang saya lagi di boba. Oke. Okay. Bukan yang gelombang. Oke. Okay. Kita dengar kasih. Bu, abis bikin yang depannya itu, Bu, yang kayak bajunya gitu, bikin yang bobanya dulu atau yang bawahnya? Yang bergelombang? Ya. Yang mau gelombangnya dulu. Miss, aku udah bikin bobanya. Abis itu bikin apanya? Bobanya sekarang sedotannya. Karena sedotannya tebernya. Mulai menempel dong nih ya, Miss. Iya, kita mulai menempel. Miss, bikin mata sama mulutnya itu boleh pakai kertas gak? Pakai origami. Matanya tak kecil, kita nempel dulu aja ya. Iya, karena dia sangat kecil.
terbalik bikinnya. Kok bikinnya terbalik? Kenapa terbalik? Ya, jadinya bagian lombangnya di bagian atas. Ya udah gak apa-apa. Bobanya masih tetap. Bobanya terbang, gak ada gravitasi. Nah, yang ada sedikit ini. Kita akan tempel dalam. Kita buat sisanya. Ya, ntar kita tempel. Ya. Ya ampun. Ini masih bikin jalanan boba lebih susah daripada bikin boba. Susah dibandingkan bikin boba. Maaf ya, deh. Maaf, emang sengaja. Oke, kita tempel. Ya. Ya, tempel di sini ya. Ya. Kalau ada sisanya di bagian bawah dipotong ya, Miss? Iya, biar cantik. Biar cantik. Potong. Ya. Oke. Aduh, dan saya capek. Nah, akhirnya. Nah, kita ukur yang lubangnya dulu ya. Nah, ukur yang bagian bolongannya dulu. Ini caranya ya, diperhatikan ya. Nah, ini ya aku. Iya, supaya sama ini ya. Potong dia, misalnya. Caranya adalah kita lipat jadi dua, kita sesuai dengan yang tadi kita tanda. Apa? Bawang. Mas ya. Taruh aja di makanannya, Bros. Taruh aja di makanannya. Apa ya? Hah?
Bu, tabobanya itu asal aja bisa kan tabobanya. Yang penting di bawah. Tangan saya pegal ngegunting. Ada tadi cara bikin itunya. Cara bikin ituannya apa? Ini ya, lubang celengannya gimana? Nah, cara lubang celengannya tadi polanya ditaruh di atas, lalu kalian coba rasakan lubangnya di sebelah mana, lalu di tandai pakai pen ya. Thank you.
Self-sustainable, don't you see? What will come later, we all return to the creator. Then we'll say, that's my love. Then we'll say, that's my love. That's my love. All I forgive us all. I travel the world, north to the south, east to the west, and there ain't no doubt. I see whatever I found, I can hear them sing out loud. Alhamdulillah, praise my Lord. My Lord. Jadi harus pelan-pelan ya, kepalanya ya. Allah made everything. Allah made everything. You have issue, Alia. Okay. Allah made everything. Allah made everything. Allah made everything. You and I. Allah made everything. Allah made everything. Allah made everything. The earth and the blue sky. But do we remember Him? Thank Him for everything. Surrender to only Him. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Hi, I'm Susan Bennett, the original voice behind the world's most famous assistant. Story time, baby. Easy stories, they tell no lies. Lessons that stand through the test of time. They tell us of a path that remains so true. Before a wolf or a cow or a monkey gets you. Was a wicked guy, so pure, that's a lie. Showed something whole, cut it half, then he stole. No, that's a no, no to us. Sekarang kita tempel bagian bawahnya. Nah, bawahnya sama seperti tadi. Mesinnya udah jam setengah satu. Setengah satu ya, oke. Yang mau istirahat, mau belajar, gak apa-apa. Oke, yang mau lift sudah boleh ya, nanti diteruskan. Untuk video tutorialnya akan di-share di grup WhatsApp linknya ya. Oke, tapi semoga kita masih tetap ini. Jadi sampai selesai ya, Miss ya, salingannya. Jadi yang mau masih ikutan boleh, yang mau liburan juga boleh ya. Nanti dulu ya. Hey little bird, way up high, light up the sky with your color design. Tell me who made you. Saya mau lift duluan ya, Miss. Bisa, apa ya? Aku udah mau capek.
ya. Allahu Akbar, our creator, there's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes, signs from the Hey alligator, lay so still, who's your maker, by whose will do you crawl and do you swim, who controls everything? The alligator said, that's my lord. The alligator said, that's my lord. Oke, okay. Ini udah bawahnya udah, atasnya udah, sekarang kita Opa. Nah, ya dulu ya Miss. Lion top of the food chain, no denying, but who is the one that you rely on, life or death, who is deciding? The lion said, that's my lord. The lion said, that's my lord. The lion said, that's my lord. Allah, the creator of us all, Allahu Akbar, our creator, there's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes, signs from the Lord? Hey my brother, hey my sister, see yourself as self-sustainer, but don't you see what will come later? We all return to the creator, then we'll say that's my lord, then we'll say that's my lord, yeah. We'll say, that's my lord, oh Allah, yeah. I travel the world, north to the south, east to the west, and there ain't no doubt, whoever I see, whatever I found, I can hear them sing out loud, Alhamdulillah, praise my Lord, Alhamdulillah, praise my Lord, Alhamdulillah, praise my Lord, Allah the creator, Allahu Akbar, our creator, no one greater than love. Why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes, signs from the Lord? Cause Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, you and I. Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, the earth and the blue sky. Do we remember him, thank him for everything, surrender to only him with all our lives, cause Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, you and I. Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, the earth and the blue sky. But do we remember him for everything, and to only him with all our lives? Allah made everything. Allah made everything. Mau buat makanya hal. Yes, this is what. Ya,
theatrical play. We must tell the world, love, myth, everything. Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. This earth, darkness is all I recognize from this moment. Hah? Kita buat mata kecilnya aku juga pakai mata origami, tapi di bagian putihnya. Made you and that me to walk and you to fly. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand tall? Too proud to recognize what's right before our eyes. Signs from the Lord. Hey, alligator, laying so still. Who's your maker? By whose will do you crawl and do you swim? Who controls everything? The alligator said, that's my Lord. The alligator said, that's my Lord. The alligator said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. Hey, king of the jungle, the mighty lion of the food chain, no denying. But who is the one that you rely on, life or death? Who is deciding? The lion said, that's my Lord. The lion said, that's my Lord. The lion said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from our Lord. Hey, my brother, hey, my sister, see yourself as self-sustainable, but don't you see what will come later? We all return to the creator. Then we'll say, that's my Lord. Then we'll say, that's my Lord. Then we'll say, that's my Lord. Oh, Allah, forgive us all. I travel the world, north to the south, east to the west, and there ain't no doubt, whoever I see, whatever I found, I can hear them sing out loud. Alhamdulillah, praise my Lord. Alhamdulillah, praise my Lord. Alhamdulillah, praise my Lord. Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from the Lord. 'Cause Allah made everything. Allah made everything. Allah made everything. You and I. Allah made everything. Allah made everything. Allah made everything. The earth and the blue sky. But do we remember him? Thank him for everything. Surrender to only him with all our lives. Allah. As a man of distinguished character. Okay. I feel honored to lead you into the world.
Halo. Oke, okay, suara Miss Mega terdengar jelas ya? Jelas. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman crafting, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.40 dan Miss Mega serta ya tim crafting juga belum sholat, kalian juga belum sholat ya. Jadi bisa dilanjutkan nanti di rumah jika kalian sudah luang waktunya. Hasilnya video kalian seperti yang sudah ada di catatan di broadcast message yang ada di WhatsApp group, dikirimkan ke link yang ada di sana ya nak ya. Untuk video tutorialnya nanti akan diupload mungkin sekitar sore ya, insya Allah, karena mengingat ukuran filenya sangat besar, jadi mungkin uploadnya akan lama. Sampai di sini dulu aja ya. Terima kasih buat teman-teman crafting yang sudah bergabung pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wah, keren banget. Kita udah jadi lucu banget. Wah, udah jadi. Reina udah jadi, Bu. Keren banget ya. Coba lihat-lihat, Rey. Mau lihat, Rey, katanya Bu Ratna. Reina, Bu Ratna mau lihat. Oh, lucu kan warna-warni. Ya, oke. Okay. Ali juga ya. Lagi selesai. Bisa dilanjutkan lagi setelah sholat. Masih bisa dilanjutkan lagi setelah sholat ya, Nak ya. Untuk video tutorialnya akan akan dikirim menyusul ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Thank you.